lantai, dia harus kering. Kalau nggak kering nggak bisa. Tumbuh semua kayaknya itu pak. Tumbuh. Eh, ini aduh. Jangan deh. Ini aja mau dipindah sudah. Yang dua. Kecil pak. Cari polybag nanti siang. Tunggu, ma. Tunggu. Nanti siang ini aja sudah sore. Iya, sore. Ma, itu cabai yang terpedas. Tunggu red, anu dulu. Tunggu panasnya sedikit anu. Sudah sore tapi panasnya masih mantep. Tumbuh semua loh cabeku ini. Ini agak dipanaskan kalau apa? Sedikit biar kering. Nah. Ini ngelajarin anak-anak berkebun tapi masih ngebiur aja. Hujan, tidak jadi bertanaman, padahal sudah beli polybagnya. Nih, ini kapur sama bot daun. Mati kak, cabut ti anu. Akhirnya mereka beraktivitas di rumah sore hari. Ya mama mau masak-masak aja, masak untuk makan sore teman-teman. Masak cemilan apa? Yang sudah dibalik kameranya teman-teman, ternyata belum. Beli jagung seperti biasa kesukaannya anak-anak teman-teman. Malam ini mau sore ya teman-teman, untuk makan sore bukan makan malam. Maaf. Oh, hujan di depan. Masuknya masih hujan. No. Cabai. Tempe. Jagung. Jadi kita masakin aja deh. Saya beli kemangi. Mau nyambal kemangi aja. Mama, sore. Mau buat apa ini? Ini buat besok. Ya. Tahu. Ada tahu masak, ada tahu mentah. Kita nggak jadi bertanaman. Padahal hari ini niatnya sore ini mau tanaman tadi ya teman-teman. Tadi kita nunggu panasnya sedikit naung. Sekalinya naung betulan. Habis istirahat tadi kan kita nunggu naung dulu. Terong satu, kami belinya satu-satu aja. Ini mau cuci piring sedikit ya teman-teman sebelum masak supaya bersih dapurnya. Oke. Bantuin. Ini goreng tahu ya teman-teman. Ini baru nyambal kemangi. Gagal mau bertanaman teman-teman, jangan bosan ya karena kembali lagi ke dapur beraktivitas seperti biasanya teman-teman. Mau ngajak teman-teman berkebun gak jauh.
gerimisnya ngeri guntur-nya. Biasanya kalau kayak gini nih hujannya nggak ada nih. Lari. Sudah cabutin kafe ini. Kayak apa nih kafe di anu iPad aja kan? Nah, itu di kunci ya itu. Gak apa-apa. Emang kenapa? Soalnya kan katanya papa kafe kan sudah punya laptop. Aku mau pertanyakan itu iPad 1 juta itu yang bagus yang mana? Juta setengah. 1 juta setengah. 1 juta setengah itu kayak punya Zahra itu pun bisa. Enggak lah. Barang aja sih. Ini benda apa ini? Kok hijau? Udah, mama minta di apa? Apa namanya? Karena kalau digoreng tidak bagus, mabok. Oh, digoreng tidak bagus. Iya. Tapi bagian lah. Tidak bisa sih. Kalau cuma dikit. Kenapa? Apa sih ampalnya ada lagi? Ampalannya mas? Ada besok. Besok. Malam buat sekolah. Spoiler malam makan apa? Mie. Kita ngerebus mie. Ini namanya sayur. Ini kok warna ungu nih? Apanya? Ada memang daun singkong warna. Ini kita makan apa? Makan indomie ya. Kita goreng rebusan layang tadi ya teman-teman. Tangan saya bersih loh teman-teman. Mantap. Ya. Mati air. Saya tinggal teman-teman, diwakilin dengan anak saya nyiangin sayuran, dibantuin ya teman-teman biar cepat. Kita mau makan sore akhirnya pi. Padahal niatnya tadi kalau sudah dingin cuacanya, maksudnya agak surut sedikit matahari, langsung ke kebun. Ya dingin sih, betul-betul dingin ini. Dingin, enggak sama. Lalapannya sudah teman-teman, timun sama kemangi. Ini daun singkong sedang direbus. Okay. Mau nyambal? Iya. Nice. Kita. No. Stop lagi. Iya sudah. Bentar. Terus. Tinggal nyambal. Nyicip dulu. Mau meresin apa nih? Sambelnya teman-teman. Enggak kelihatan ya? Ini menurut selera aja ya teman-teman. Sambelnya yang simple. Sambel jeruk. Sambel mentah ini teman-teman. Sedikit airnya. Bertengkar liatin anak-anak. Rebutan. Tahu apa yang direbutin teman-teman? Oke. Selesai.
tinggal nunggu rebusan daun singkong selesai masak ya teman-teman. Sudah selesai. Simple dan cepat. Menu sore yang sangat sederhana ya teman-teman. Aduh. Ah, bertengkar. Apa yang ditengkarin? Oke, teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika videonya hanya seperti ini. Tadinya saya mau ngajak teman-teman untuk melihat saya dan keluarga kecil kami beraktivitas di kebun, tapi karena cuaca tidak mendukung, jadi tertunda ya teman-teman. Nanti besok-besok kalau misalnya suami ada kesempatan, ada waktu, saya akan mengajak teman-teman ya. Akhirnya kembali lagi ke dapur, aktivitas seperti biasa. Nggak apa-apa ya teman-teman, mohon dimaklumin. Ini sudah selesai, tinggal nunggu daun singkongnya masak. Oke. Tidak apa-apa teman-teman, saya sedikit lebay kalau ngomong ya, memang saya seperti ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.